Nih, betinanya juga nih. Ini mau calon indukan juga ya? Calon indukan juga. Tuh, calon-calon indukannya juga seperti ini ya, gede-gede banget. Entah angkatin ya. Berat banget, guys. Tuh. Nih, kalau yang ini, jantannya. Itu jantan, tapi dia matanya blue eyes. Halo, guys. Ketemu lagi ya di channel Kucing Junior. Nah, kali ini aku sudah ada di Catri Candy Pau ya. Jadi Candy Pau yang sudah terkenal juga dan banyak-banyak artis juga yang ngambil di tempat ini. Ini sudah ada di, kalau kalian nyari itu di Candy Pau yang ada di TikTok ya. Ini sudah ketemu kucing-kucingnya langsung dan aku juga ditemani sama Koko ini, kokonya Koko ya, Kelvin. Koko Kelvin ya. Nah, ini sudah kita ditemani dan kali ini kita akan mereview harga-harga kucing ataupun kucing-kucing yang di sini itu pet semua, kira-kira harganya berapa aja karena di sini kucingnya BSA-BSA nih. Kita mau langsung atau mau gimana nih, kok? Boleh, boleh. Boleh bebasnya aja. Nah, kita mau melihat kucing ini di bawah saya itu udah kucing-kucing sultan-sultan semua ini. Nih, di bagian sini kita kalau kita ngasih tahu dulu, kita boleh lihat yang sebelah sini dulu pula. Ini ada yang lagi sedang hamil. Lilak solid tuh. Ini lilak solid. Sudah ini bentar lagi nih, udah gede banget ini. Tuh. Yang mukanya lagi nggak kelihatan nih. Coba sini. Iya, kita lihat ya tuh. Nah. Tuh, cakep banget ya. Tuh. Ini di sini semua pedigree semua ya tuh. Dia bentar lagi mau lahiran, guys. Jadi ntar kita bisa meliput lagi untuk anaknya yang ini ya, yang sudah gede ya. Ini kita tutup lagi ya. Terus kita lanjut lagi nih. Kita mau yang sepil-sepil yang sudah teradopsi ataupun sudah dibokeng. Dan kita juga mau lihat juga untuk yang masih belum terbokeng juga. Ini boleh diambil nggak nih? Boleh, aku boleh, mau coba boleh. Nangkep nih, banyak boleh, banget di bagian boleh, bawah. Boleh, boleh. Bentar, lari, ini lari. Lagi pada jadi spektamia semua ini. Lari-lari. Cakep banget nih ya, tuh. Kalau yang ini masuknya warna apa ini? Ini masuknya fawn, tapi polanya fan. Oh, ini fawn. Jadi fan fawn. Tuh, cakep banget ya. Ini pedigree juga. Ini usianya berapa? Ini sekarang masuk 2 bulan lebih sedikit. 2 bulan lebih sedikit. Hmm. Tuh. 2 bulan lebih sedikit. Gemuk banget sih dia. Kenapa sih bisa aku bilang gemuk ya? Tapi kelihatan kecil, tapi ini gemuknya itu gemuk ini. Beratnya itu masuk banget nih. Berat ini loh, tuh. Kalau makannya pakai apa ini? Kalau kita masih kitten usia segini, kita masih kasihnya daging ayam plus wet food. Tapi tetap kita selingin sama dry di malam hari. Oh, jadi makanan utama mereka itu ayam sekaligus wet food. Iya. Ayam sama wet food tuh. Ayam sekaligus wet food. Kita spill harganya nih kira-kira berapa? Ini berapa nih? Ini kemarin lepas di 20 ya Mas ya? Iya. Udah, tapi udah di booking gitu. Oh, udah di booking ini. Udah. Ini enggak tahu punya siapa ya, punya artis siapa nih gitu aja, Bang. 20 GT, 20 juta gitu. Nih, cakep banget ya. Kalau yang ini? Ini warna apa? Ini namanya cinnamon, tapi cinnamon. Polanya fan juga. Tuh. Jadi kalau pola fan itu badannya itu harus bersih putihnya. Dia harus ada pola warna di kepala dan di buntut aja. Tuh. Tapi ini jantan ya? Jantan ya. Ini belum ada yang punya. Belum ada yang punya. Belum ada. Tapi kalau buka harganya berapa? Ini langsung DM aja lah nanti. Langsung DM aja. Bisa biar dinego ya kalau dari sama Koko Kelvin tuh. Cakep banget tuh. Lucu-lucu banget aja. Aku kemarin tuh lihat di Candy Po itu ada yang jantan yang gede banget. Harganya berapa sih coba sepilin? Jantan deh. Yang gede banget, yang ini. Iya, yang bagian si bawah. Ucai. Iya, si Ucai ini. Si Ucai ya. Cai banget nih. Cai. Ini kita impor dia dari Perancis. Dari Perancis, guys. Kemarin aku dapat harganya sih hampir 3 digit. Hampir 3 digit. Hampir 3 digit. Hampir 3 digit. 1 digit itu kitaran 1 nyampe 9 juta. 2 digitnya itu 10 juta nyampe 99 juta. Berarti kalau ini ya hampir 3 digit. Digit ya, jadi kalian tahu sendiri berapa lah. Kumbul banget guys tuh. Ini warnanya dia cakep. Usia 1 tahun, BB-nya sudah 7 kilo sekarang. 7 kilo. Ini ntar mau jadi pejantan nih di sini. Cakep banget nih tuh. Kalau yang ini bisa buat show enggak sih? Bisa. Bisa untuk show. Dan dia di Perancis
sudah dapat di IV. Wow, di Prancis sudah dapat, guys. Mm-hmm. Di Prancis waktu Xiao dia ini usia sekitar 5 bulanan. 5 bulan sudah dapat di IV. Cakep banget, makanya harganya hampir 3 digit ya. Ataupun boleh dibilang puluhan juta lah. Oh ya, aku mau lihat lagi, kasih tahu juga yang di sebelah sana itu ada yang lagi makan. Kita akan sepil-sepil harganya juga. Pasti udah terboking nih. Cakep-cakep. Kalau literan ini yang belum tinggal satu. Tuh, kita langsung lihat ke sana di kandang yang sebelah sini. Ini kandangnya cakep banget, permanen. Permanen. Tuh. Nih sebelah sini ya, kelihatan nggak sih buat kalian pengen tahu ini? Nah mereka lagi makan ayam lagi rebus. Makan ayam rebus tuh. Tuh, ini yang Kaliko udah diboking pasti. Sudah. Kaliko kemarin kita kalau Kaliko kita lepas di 25 ya mas. Kaliko 25 GT. Terus kalau yang ini? 15-an. Ini 15. Ini 15-an. Maksudnya ke Bicolor Lilac. Ya? Bicolor Lilac betul. Tuh. Tapi kalor jantan. Lila, jantan 15. Jadi tapi udah laku juga ya? Udah. Oh, udah laku juga. Dua-duanya udah. Ini juga sama nih. Sudah. Saudaranya juga tuh. Sudah. Ini juga sudah teradopsi juga ya tuh. Mm-hmm. Kalau yang di sebelah sana itu ya belum, di color blue-nya belum. Di color blue tuh belum. Mm-hmm. Itu dibuka berapa ini? 15 juga, Mas. 15 juta untuk di color blue. Jantan. Ada jantan dia ya. Mm-hmm. Jadi siap-siap aja yang mau adopsi. Itu bisa juga di sini ya, ataupun datang aja langsung ke Kendipo di alamatnya itu di Cengkareng, Jakarta Barat. Itu bisa kalian datang. Kalau enggak kalian sepil aja di akun TikTok-nya Kendipo, itu pasti sudah pasti keluar nama caternya apa sini, dan juga itu sudah terkenal banget ya, karena banyak artis-artis TikTok ataupun artis-artis yang ada di apa dunia maya sini pasti sudah ambil-ambil di sini. Di sebelah sana juga ada tuh kamarnya. Nanti kita lanjut lagi untuk ke sana lagi. Kita sedikit sepilin sebelah sana ya. Boleh, Nah, sebelum kita ke sana aku kasih tahu juga ya buat kali ya nih. Aku pakai ini nih. Ini bisa mengatasi anabol dengan satu kali pencet pakai Maxpow Super Serum. Ini bisa mengatasi anabol kalau kucingnya lagi enggak mau makan terus bulunya rontok nih. Cara pemberiannya cukup di sekali aja di pagi hari, dan juga pastinya buat kalian yang suka pergi kemana-mana itu pakai ini lebih aman. Kucing itu nafsu makannya kan tinggi lagi ya nih. Kalau kalian mau beli ada di link deskripsi di video kali ini, ada di Shopee, Tokopedia ataupun toko-toko online yang ada di tempat ini apa namanya Maxpow aslinya ya. Nih, nah ingin menjadi smart pet lovers kalian wajib menggunakan Maxpow Super Serum. Maxpow Super Serum mengatasi masalah anabol dengan satu kali pencet ya. Maxpow Super Serum all in solution. Maxpow gak repot lagi pilih-pilih vitamin. Guys, aku langsung masuk ke sana ya. Nih. Di tempat ini juga ada banyak. Itu sih. Ada mbaknya lagi ngasih makan nih. Cakep banget nih ya. Ini Boni. Nih, aku kasih tahu nih. Tempatnya tuh bagus tuh. Di sebelah sana itu ada apa? Buka sebelah. Tempat ini bermainnya ya. Nih, cakep banget yang ini nih. Berantem ya? Cakep banget, gembul banget, dan juga pasti harganya juga tinggi. Ini kayaknya mau buat indukan ini. Cakep banget. Yang ini berapa kok? Itu aku nggak lepas buat calon indukan aku. Oh, buat calon indukan kan bener kan? Cakep banget dia tuh. Dia itu kayak apa namanya? Masuk ke Kaliko ya tuh. Kaliko dia. Tuh. Usianya berapa ini? Usia 7 bulanan. 7 bulan tuh calon indukan, bener-bener calon indukan tuh gede banget, terus warnanya juga cakep banget memang. Aku kalau dapat kayak gini bagus banget tuh. Tuh, ada lagi yang di sebelah sini. Kalau yang ini apa nih? Maksudnya ke apa nih? Ini poin, Mas. Poin tuh. Poin. Ini found poin. Found poin tuh. Tak kasih tahu juga ya, tak angkat nih. Tuh. Kira-kira berapa ini untuk dilepasnya? Ini aku nggak lepas juga. Oh, nggak lepas juga? Oh, buat calon indukan itu. Buat calon indukan ya. Tapi kalau di sini itu pet semua ya? Pet. Kita pet semua. Ada juga bicolor itu. Itu jantan yang bicolor ya? Betina. Nih, betinanya juga nih. Ini mau calon indukan juga ya? Calon indukan juga. Tuh, calon indukannya juga seperti ini ya. Gede-gede banget. Minta angkatin ya. Berat banget, guys. Tuh. Nih, kalau yang ini jantannya? Itu jantan, tapi dia matanya blue eyes. Iya, matanya itu blue eyes tuh.
Jadi British itu yang masih Blue Ice itu masih agak susah ya Mas ya? Iya, masih jarang ya? Masih jarang. Tuh, yang sebelah sini juga ini. Ini maksudnya apa ini? Itu blue, blue solid. Ini blue solid nih. Tapi dia masih ngumpet ya nih, ngumpet di sebelah sini. Ini juga mau calon indukan juga? Itu kemarin habis kawin sama si Ucai yang Perancis. Berarti bentar lagi ini pasti hamil terus mau lahiran ya di sini. Mudah-mudahan. Di sini tuh tempat-tempat apa buat bermainnya si kucing ya nih. Kalau yang di sebelah sana tadi yang masih kecil-kecil ataupun yang bisa diadopsi, terus juga yang masih baby-baby juga ada di ruang sebelah. Ada. Mungkin kita belum bisa kesana karena tempatnya itu steril ya. Enggak apa-apa, nanti kita spill aja. Ntar kita spill coba. Nanti kita spill ya, kita lihat kasih tatanan kita yang baru-baru lahir. Iya, yang baru lahir kita ntar bisa, guys. Ya. Terus untuk biaya adopsinya itu gimana sih sistemnya di sini? Kita kalau biaya adopsi, kalau misalkan memang kalau memang kucingnya mau dibuk dari umur sebulanan bisa. Oh, jadi dari umur sebulan bisa. Sudah bisa diboking. Bisa. Terus mungkin bookingnya cuma DP dulu ya? Ya, itu tinggal DP dulu, nanti kita siapin kucingnya sampai umur 4 bulan. Setelah 4 bulan divaksin 2 kali, baru kita rehome. Jadi kita pasti lepasin kucing itu dalam kondisi terbaik dia. Iya. Pasti habis sebelum rehome pasti ada vaksin dulu ya. Pasti itu pasti wajib itu. Wajib divaksin wajib. Dulu tuh. Terus pengirimannya bisanya itu kemana aja sih mungkin? Satu Indonesia bisa. Indonesia bisa. Tuh bisa dikirim-kirim juga. Jadi yang mungkin di luar Jabodetabek itu kalian bisa pesan dan bisa dikirim juga. Besok mau kirim kemana katanya? Besok ke Bandung. Oh besok mau kirim ke Bandung. Pokoknya langsung ke Bandung karena mungkin masih terjangkau sama Koko, jadi masih bisa nyampe diantar ya kalau gitu ya. Benar. Aku kalau masih terjangkau kayak Bandung yang dekat-dekat aku masih antar sendiri. Yang paling seru banget ini ada juga apa namanya artis-artis TikTok memang banyak yang kalau datang ke sini ada ya? Yang datang ke sini belum ada sih kalau artis biasanya kita nganter. Biasanya memang nganter langsung ke rumahnya nganter. Ya tuh, cakep banget ya. Nah kita mau lanjut ke baby-baby, tapi sebelumnya buat kalian ke baby-baby, selesaikan dulu video ini. Kita akan lanjut lagi mungkin di apa video berikutnya kita langsung ke baby-baby ya. Oke, sekian video kali ini dari Kucing Junior dan juga kita ditemani sama Koko Kelvin yang sudah memberitahu harga-harga BSH di sini dan pastinya itu harganya itu cukup lumayan menguras kantong bagi saya. Tapi kalau bagi kalangan yang kau nggak mendang-mending, mesti langsung ambil di sini aja. Oke, sekian video dari Kucing Junior. Bye-bye. Bye-bye.